Yang kedua, hari ini juga kita, ini sebagai makluman, kita tadi telah setuju untuk memberi persetujuan kepada MPKB mencadangkan buat satu masjid baru di sebelah tapak terminal kekal di Lembah Sirih. Dan hari ini kita setuju untuk dibuat satu masjid yang walaupun tadi dibentangkan satu tingkat, tapi kerajaan setuju untuk dibuat dua tingkat masjid di tapak ni. Dan mungkin boleh wartawan boleh ambil gambar ni yang saya boleh bagikan. Ini cadangan yang setingkat. Gambaran yang sekarang ni, cumanya daripada pembentangan tadi kita minta sebab budaya di sini mesti ditambahkan kubah. Sekarang ni masjid ni tidak ada kubah. Ni bentuk masjid di kota dan sebagainya. Tapi kita di sini tidak akan buat kubah dan akan dibuat dua tingkat. Keluasan tanah di sini adalah bukan 1.8 ekar. Dan kapasitinya 1,000 lebih pada ni di jemaah boleh berada di kawasan ini. Okey. Okey. Ini melalui MPKB dan kita akan jadikan apa ni? Mungkin ada orang yang nak menyumbang, jadi kita offer dulu. Kalau tidak, ini akan dibuat oleh pihak kerajaan ataupun akan oleh pihak penyumbang. Okey. Keselesaan pada pengunjung itu atau macam ya. Ini adalah kita ada satu lagi masjid yang tapak besar yang 5 ekar. Itu untuk masjid yang di tepi sungai. Yang ni di sebelah tapak, kalau saya boleh tunjuk ke sini adalah sekarang ni surau yang ada di terminal bas tu telah sangat kecil. So jadi kita yang berhormat Menteri Besar minta supaya disegerakan pembinaan masjid baru untuk mengisi kekurangan tempat yang ada bagi masjid sekarang ni lah. Surau di terminal sementara sekarang ni. Surau yang kecil tu boleh menampung berapa? Yang sekarang ni 200 orang je maksimum tu. Terlalu kecil. Bila nak start? InsyaAllah. Bila nak start kita belum tentukan date. Semuanya mengikut kitab tadi dia menyebut lebih kurang 1.5 tahun untuk penyiapan. Penyiapan. InsyaAllah. Kosnya lebih kurang 5.5 juta. 5.5 juta itu yang dibentangkan oleh